Hello. Hai. Bosku di bumi kenyalang. Welcome to the vlog. Welcome to Sarawak, Patrick, yeah. Poco dan JV. Jalan-jalan. Let's go. Okay, kita pergi mana? Sini, sini. Museum. Oh, museum mah? Sini, sini. Okay. Sito. Sito. Sino? 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 Nah, sikit, sikit. Belok, belok. Belok. Ramai-ramai bawa sumandang, jalan-jalan pagi sampai petang. Ini bukan arah sini, bersama ni. Hai, Poco, JB. Hi. Welcome to Sarawak. Thank you so much. Kami sayang Sarawak. Okay, mantap. Okay, hari ini sama Patrick dengan JV dan Poco, kami di Mam Laksa. Makan. Okay, mantap. Kita ingin yang nasi bawang, penyet, ada nasi goreng, nasi lemak, nasi goreng. Ada nasi Arab, Oke okay, bro, apa perasaan sampai? Memang terbaik Sarawak. Happy pertama. Makanan ni makanan kita di Sarawak ini yang terbaik. Oke, okay, Mam Laksa ini yang first kah, second kah, berapa kali sudah? Kedua kali ya. Zaman dulu pernah pergi sekali. Okay, mantap. Ini kali kedua. Oke, kali kedua tapi bersama dengan kita punya geng di depan, JV, Poco dan kawan sebelah sini. Oke, mantap. Oke, Poco, boleh interview sikit kah, Poco? Apa perasaan bila masuk dalam music video Kinabalu? Bagi saya first time saya betul saya support Plastic Art dalam music video pembuatan tu kan. Bagi saya so excited. Semua saudara saudara punya itinerary dia keluar tu saya suka sama. Tapi memang penat lah. Yeah. So ada beberapa hari kan dalam pembikinan music video tu. So sepanjang pengalaman itu apa yang Poco dapat? Pengalaman saya dapat ialah saya banyak kenal orang baru. Banyak kenalan. Ya, yang saya kenal macam orang yang kami tidak pernah jumpa kan. Tiba-tiba macam orang bagi minta dia sama jadi penari latar kan begitu kan. Yang macam yang dekat Kundasang contohnya. Ada kan yang maskot. Ya. Dorang langsung tidak minta bayaran. Sokai. 100 plus. So ini yang pertama kali kan? Pertama kali kan? Iya, pertama kalinya masih JV. Sama JV. So JV apa perasaan? Saya lagi kan yang tidak berapa biasa tengok di depan kamera kan. So aku banyak ajar saya lah. And then dia punya orang environment juga. Di sebalik kami itu semua bagus. And then sepanjang itu saya sakit sebenarnya. Tapi dalam video tidak nampak kan? Tidak nampak. Ya. Tidak nampak langsung kan sampai menghilang suara saya. Sampai yang kami dia siapkan 1, 2, 3 tembunan music video Kinabalu action terus kan. Gitu betul. Ya. Tapi kamu punya role di sana macam menarik-menarik saja kan? Iya. Tidak ada nyanyi juga kan? Iya. Sebab dia punya kan sumandang sabar. Iya. So jadi background sajalah. Iya. Okay, mantap. Tapi memang best lah. Dia best lah. Bikinan berhujan, berpanas sama dia. Iya. Tidak hujan kan, tapi sebenarnya tapi semua berhujan. Wah, wow, best lah. Kemudian semua berhujan, hujan berpanas. Dan waktu malam kami lepas habis shoot, kan? Waktu malam kami apa dia bilang bonding time, kru semua bercerita apa plan ini. Yang bagus itu bila kau bangun besok apa sih? Wah, best lah. Okey, perasaan JV dan Poco apabila music video hampir mau 200,000 view. Oh, sangat tinggi gila. Sebab kami, we are not an artist. Betul, yeah. Kita bukan artis. Jadi kita, and then dia cakap, yang ini lagu ni kan, lagu ni behind the scene, kami berjalan-jalan bang. Pada 2019 ke jajah pikiran nak. Iya lah, 2019
Masa yang kami berjalan memiliki pundasar. Nah, mau jalan sana tiba-tiba kami stop di Nabalu, bukan Nabalu tuh. Ini kami terjumpa matematik. Itu lah, first time kami jumpa matematik, and then lagu itu pun terhasil. Jadilah, okay. Oh, jauh perjalanan dia kan itu lagu. Iya, itu lagu. Langsung ngacap, sejadilah, lama-lama kan sejadilah. Dan yang paling terhadap itu mau cari penyanyi dia. Cari penyanyi. Ah, banyak saja sangat berserita gitu. Tapi kalau kita dependa, dia tidak macam dia boleh nyanyi, tapi dia tidak orang bilang kita tidak feel. Tidak nama. Kita tidak dapat rasa yang dia tu menyanyi untuk orang sama, wakil kepada sama, betul. Cari juga artis sama, tapi kan macam tidak nama. Dari sampai mencari suara yang nyam. Ada juga Rosyandi, Nera, siapa lagi itu? Artis apa enggak? Arif. Tapi dia siapa? Enggak, dia punya mau cari yang dia punya suara yang tuh yang betul-betul ngam. Iya. Kan kita ada Marsha, ada Velvet. Iya, betul. Ada siapa Adira? Iya, Adira. Tapi dia siapa kan? Tidak ngam. Suara, tidak masuk kan? Pikir juga. Okay lah, ya. Aku nyanyi lah, ada. Baru the feel bang. Kalau Patrick yang nyanyi baru ngam mah. Iya betul. Sebab dia yang dia yang feel semua. Betul. Terus cakap aku nyanyi lah. Nyanyi lah. Main gitar pun, kawan kami juga si Dike. Diken Kiani, dia ada situ gitar. Wah, oh, bagus. And then basic gitu. Sepanjang shoot di Nabalu tuh ada sedih dia, ada kesakitan dia, dan yang paling best dia tuh happy. Wow. Yang sunset tuh, sunset di yang Tanjung Aru. Itu best. Hujan. Kayak masa. Lepas itu macam apa lah, dia dalam nih, kita sabar, kita tunggu, ada nih. Tapi sekali tuh yang mendekat jam 6 ya, cantik. And then lepas itu yang back story itu Jin. Sebenarnya Jin tuh, dia baru siap pada hari itu juga. Wow. Ya, dia sebenarnya ada pokok yang dekat atas tau. Yeah. Dengan di defend yang di depan dia tuh ada besi. Nasib dalam dia punya owner, dia punya cun-cun siap pada hari itu juga kena buka, kena cat apa semua. Dengar tuh. Terusnya bersyukur sama di pada kasih. Oke, kata-kata untuk peminat Kinabalu. Janganlah kamu lupa untuk tengok, like, comment, dan share agar semua orang tahu yang lagu Kinabalu ini orang Sabah yang buat, dan kita support lah orang Sabah punya karya. Okay. And then terima kasih sudah menyokong kami sepanjang 6 yang dengan yang spesifik untuk berkarya hampir 5 tahun ketika berkarya dalam dunia YouTube. Dan thank you semua sampai hari ini kamu orang sentiasa tetap menyokong kami. Kami saya Sarawak. Oke, mantap. Kami saya Sarawak. Oke guys, sekarang tunggu orang. Orang si JB, si Poco, Patrick baru siap makan. Jadi kita mau relax sekejap, pusing-pusing di kawasan Bandar Kuching. Oke, mantap. Nanti kita sambung lagi. Hello guys. Oke, sekarang kami mau pergi Museum Sarawak yang famous. Sana di belakang JB, Poco, Patrick. Mantap, mau jalan masuk museum. Oke. Panas hari ini tengah hari. Mantap. Cuaca best cun lah kali ini. Oke, mantap, kita tengok di dalam. Sekarang di tingkat 3.
5, dari 5 ke 4 sampai 3, sekarang mau pergi tingkat 2. Oh, benar juga lah, mau pusing-pusing, tapi best lah. Banyak event di dalam, banyak macam-macam lah. Tapi gila sih, tengok jalan-jalan, oke. Mantap. Oke bro, macam mana museum? Oh enak, terbaik. Mantap lah. Sarawak. Besar, kalau betul-betul mau datang, kena datang sendiri-sendiri lah. Supaya kau boleh baca lama-lama, nah, ada orang menunggu kan. Terlampau banyak kan? Rasanya pering lagi kalau kamu mau tahu info 2 jam itulah ya, banyak nih. Ada 5 tingkat 5 tapi tingkat. Dari tingkat 5, 4, 3 ya kami itu dari saja. Banyak mudah-mudah kalau enggak sama lama banyak betul mau pusing ya binatang pula ada pula binatang betul di awet semua original tapi gila kamu di sini museum Sarawak sini. Ini nah, Borneo Culture Museum. Nama dia Borneo Cultures Museum Sarawak. Oke, mantap. Oke, santai-santai. Mau balik sudah. Santai-santai. Sudah mau balik sudah. Oke guys, mantap. Salam dari saya bosku di Bumi Kenyalang. Kenapa itu karena ada kita jumpa lagi. Poco apa yang best di dalam? Yang paling suka dekat tingkat 3 lah. Tingkat 3? Yes. itu bulan itu best kah? Best juga lah. Best juga. Gibi, apa yang best di dalam? Yang tingkat 3 juga. Tingkat 3 juga. Dia punya feel, dia punya vibe tu lain macam. Okey, mantap. Yalah panas, mau balik sudah. Okey. Jumpa lagi di Sabah. Okey. Sekarang kami mau pergi cari cendol ais kacang. Memandangkan sekarang sangat panas cuaca dia. Mau sejuk-sejuk dulu carilah ais kacang cendol Sarawak sana sebelah. Okey. Dorang di sana di belakang. Masih tunggu lagi. Okey, mantap. Kita jumpa di cendol ais kacang. Selfie. Okey. Itu dia. Sini kah sini? Nah di bawah lah. Saya nampak ni. Okey. Mantap. Di sini lagi satu. Okey. Okey. Poco? Yo. Sini. 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 Oke. Jadi. Thank you. Bukan selalu ada nih. Jarang-jarang nih. Oke, mantap. Bulan mandi air terjun. Oke. Kita pergi sawah padi.